Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari jadi UKM nasional tingkat nasional dan dikaitkan besaran hari jadi Cianjur K342 musim kuring dijanjikan dibuka secara resmi. Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Profesor Ruli Indrawan harapkan para pelaku UMKM di ini bisa semakin meningkat khususnya di Kabupaten Cianjur dan juga dapat meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan. Hal tersebut dikatakan Profesor Ruli usai menghadiri peringatan Hari UMKM di Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019. Ruli mengatakan UMKM ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi. Di samping itu juga terdapat kontribusi pada peningkatan PDB. Ia menuturkan UMKM perlu adanya perhatian sehingga peningkatan dari mikro kecil menjadi menengah dan dari menengah bisa menjadi usaha besar. Saya kira ini Cianjur perlu diapresiasi karena sudah menginisiasi ya untuk perayaan Hari UMKM Nasional. Hari UMKM ini penting untuk diingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa ekonomi kita itu ditopang oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Jadi dengan demikian, dengan sistem seperti itu, UMKM itu tumbuh dan koperasi memainkan peranan sebagai agregator daripada pelaku usaha mikro kecil. Peringatan UMKM ini juga dihadiri oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, jajaran Forkopimda, para OPD dan jajaran, serta tamu undangan lainnya. Sangat bagus untuk mendongkrak ekonomi Cianjur khususnya pengusaha menengah dan mikro. Harapannya dari usaha kecil mikro ini kota Cianjur bisa semakin maju, bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui koperasi-koperasi yang perlu kita lestarikan, perlu kita bantu.